Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk keliling-keliling kampung ya. Nah, ini kampung yang sangat asri sekali ya, kawan. Pemandangan juga bagus, terlihat hijau ya. Nah, ini kampung yang indah ya, ini bergerombol kayak gini ya. Oh, pemandangan juga sangatlah indah kayak gini ya, kawan. Ini jalan sudah dibagusin, harus dicor ya, kawan. Nah, ini ambles kawan. Ini di rambu-rambu, pakai kantong plastik warna merah. Ini tanda supaya dihati-hati ya. Ini jalannya udah ambles. Ini mungkin pas waktu musim penghujan ya. Terus tanahnya bergerak atau longsor ya. Kayak gini ya. Itu rumah-rumah ya. Itu kelihatan rumah-rumahnya ya. Rumah-rumah yang sangat indah kan ya. Ini juga ada rumah lagi, kawan. Wah, di sekeliling rumah ini terdapat banyak apa itu namanya? Banyak tanaman porang, kawan ya. Oh, tanaman porang. Subur sekali, kawan. Ya. Dan di sini mayoritas ya orangnya itu bertani atau menanam janggal, kan ya, atau cincau hitam. Kayak gini ya panenannya. Panen lur. Dan di sini suasana sepi, soalnya yang punya rumah itu mungkin pada ke kebun ya untuk bertani. Kan, ini cukup banget lur. Wah, luar biasa ini orang kayak gini ya. Ini semuanya ditanamin ke orang loh, sungguh luar biasa ya. Kandang kambing, karena kambingnya juga panjang banget, itu pasti ya banyak isiannya ya, kawan. Ini ya, suasananya indah sekali, pemandangan alamnya juga jelas banget ya lor. Tampak rumah ya, itu tampak rumah. Nah, ini ada kelapa muda. Ini namanya apel gading, kelapa gading ya, orang kambil puyuh ya, kalau orang sini namanya ya. Banyak sekali ya buahnya. Cengkeh ya masih subur ya gini ya, kawan. Mari kita jalan-jalan lagi ya. Dan tempat ini ya lur, adem banget lur. Pokoknya wah luar biasa ya. Adem. Oh, pemandangannya indah ya kawan. Sini juga ada rumah. Itu rumahnya warga ini. Wah, keren banget lor. Indah banget lor. Itu suara gergaji mesin. Itu banyak sekali ya, berlomba-lomba. Suaranya sangat keras sekali. Wah, situ ada kandang anu. Lur, kandang sapi, lur. Nah, kayak gini ya, kandang sapi. Hebat. Tanaman subur. Terus juga
banyak yang ternak ya, ternak kambing, ternak sapi, itu luar biasa ya. Wah, dan di sini sejuk banget lur. Nah, di sini dan di sini sudah jauh dari rumah ya kawan. Adanya ada di itu yang di bawah sana. Ini namanya pohon aren kawan, nah, pohon aren atau kolang kaling ya, yang dibuat kolang kaling atau yang dibuat gula merah. Jalan-jalan menelusuri kampung-kampung yang sangat asri sekali lho, lho. Masya Allah hijau kan ya, joroyo-royo kan lho, mantep banget lah lho. Oh, keren kan lho, jos banget lho, pokoknya mantep banget lho. Mantap, terus ya keren. Keren pol. Di atas sana ini sudah hutan lho ya. Jadi di atasnya rumah ini sudah hutan. Hutan pinus ya kan. Hutan pinus ya. Dan di itu atas itu juga banyak sekali lho rumahnya ya. Kayak gini. Bagus-bagus sudah dibangun-bangun ya kan, kayak gitu. Pokoknya ini sudah menunjukkan kalau di sini itu suasana yang sangat asri, super makmur ya, dan hidupnya tentrem ya. Kayak gini ya kawan, loh. Pemandangannya sangat indah sekali pokoknya kan ya. Lihat itu gunung yang hijau. Ini ya, wow, mantap sekali kan. Pokoknya di sini indah banget loh, tidak rugi kalau jalan-jalan ke sini ini tidak rugi lah. Sudah terbayarkan meskipun kita lelah, tapi terbayarkan dengan pemandangan-pemandangan pemandangan alam dan suasananya kayak gini ya kan. Dan untuk hari ini nih, sudah panas ya kawan, jadi cuacanya panas ya kawan. Ini jalan ke bawah sana ya, menuju rumah warga itu. Oh, panas kan kawan, panas ini ya, panas. Dan ini juga ini kata sana jalan ke rumah warga ya. Berjalan-jalan lagi ya, untuk menuju desa-desa yang ada di sini ya. Pokoknya kita jalan-jalan terus ya, entah itu kita lelahnya sampai di mana ya. Nah, di ujung sana apa? Saya kurang tahu ya. Dan jalan ini sudah menurun kawan ya. Nah, ini turunan atau jalan menurun. Ini kalau yang tidak pernah jalan-jalan itu pasti ngos-ngosan itu sudah pasti ada ya, ngos-ngosan itu ya. Nah, ini namanya rebut gajah kan. Ini pakan ternak kambing atau sapi ini, waduh, lahap sekali ya. Yang menjadi apa ya, betah di kampung sini ini suara khasnya loh, suara khasnya kampung sini ini suara khas, sudah khasnya pedesaan ya sini ya. Ini ada rumah lagi ya, rumah menyendiri ya. Tuh,
ini ya, rumah menyendiri. Dan depannya rumah ini ada sawah ya kan, sawah ya. Sama rekan ini nih, ambles lagi dari ini. Ambles, waktu hujan kemarin ya, hujan deras. Itu adalah sawah kan ya, sawah kayak ini sangat luas sekali. Ya kawan, cukup sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Anda sudah setia menemani saya ya, untuk menikmati perjalanan saya ya. Jangan lupa diberi dukungan ya, supaya tahu video-video saya yang baru kawan ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam editor.